47 ekor. Tapi termasuk yang belum ada bulunya. Masih kecil sekali ya. Karo sing gek bayi-bayi. Iya, iya. Tapi pejantan yang ada di belakang sini itu riwayatnya ini adalah benar-benar cucu lamus. Cucu lamus ya. Cucu lamus. Nek cucu lamus itu mencetak telinga-telinga kualitasnya seperti ini. Jadi lebar, lumer, lentur iki koyo ngene iki jan klenger tenan nek iki kan ibu saking teles. Kalau laku itu 6.500. 6.500. 6.500 satu induk dan satu iki cempe. Iya, cempe. Iki ya dawa-dawa ya lemes-lemes, lentur-lentur. Dan ini golongannya tentunya tetap ekonomisan. Ekonomisan. Murah tapi bukan murahan dan tentunya ini kerandai juga ya. Iya, iya, itu termasuk. Itu dadi anakan dari cucu lamus. Cucu lamus. Dadi iki buyut. Hari ini pagi ini kita berkunjung di peternakan besar yang mana kita akan bikin heran nanti. Di kelompok tani. Tapi kadang kalau tidak dirit. Di kelompok tani yang pasang orang ini. Dengan kesibukannya yang luar biasa karena berprofesi dan macam-macam. Ya, no, kelompok tani mas. Ya, kambing di belakang saya ini ada beberapa sing hari tertentu yang kadang orang mangan ramban. Dan orang sawo yo. Dan itu pun sampai hari ini terjadi ya nyatanya udah sih kelemana. Nek orang saking hoki nih. Orang saking warise, siapa pemiliknya tentunya ada di sana, beliaunya Pak Jiman namanya, dan hari ini kebetulan akan mengeluarkan sejumlah 3 atau 4 materi. Ada di belakang saya, ada induk anak kepala merah dan ada diri-diri luwesan tapi ekonomisan. Tapi jelek-jelek jare ini ya luwes lah Pak. Aku ngarani ya luwes. Kayak engko ya regane kan engko ditoto karo kira kualitas barangnya Pak Jiman ya. Nggih, nggih. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar tentunya kita akan melihat profil jantannya adalah cucu lamus ya Pak. Iya ya, putu lamus. Putu lamus. Yo Rene toh, Rene yo. Kenalan sik karo aja. Nah, beliaunya pemiliknya farm ini adalah Pak Jiman, Pak. Pak Jiman nggih. Iya ya, Pak Jiman. Nama lengkapnya sinten to, Pak? Yohanes Sujiman. Pak Yohanes Sujiman. Dan berada di Pate Hombo alamat. Di RT 16, RW 8, Kedukuan Pate Hombo, Desa Purwosari, Kecamatan Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Kupas tuntas alamat lengkap. Dan hari ini kebetulan juga mau mengeluarkan 4 ekor. Kalau populasi jumlah yang ada di belakang saya itu jane ono pirang ekor Pak sak menumbane itu. 47. Wah, 47 ekor. Tapi termasuk yang belum ada bulunya. Masih kecil sekali ya. Karo sing gek bayi-bayi. Iya, iya. Tapi pejantan yang ada di belakang sini itu riwayatnya ini adalah benar-benar cucu lamus. Cucu lamus ya. Cucu lamus. Ketika kita melihat cucu lamus ini memang ini telinga, nek bodinya persis kok lamus ya Pak ya? Iya iya, memang bulu, bentuk bulu. Mm-hmm. Cuma pasungnya itu belum, karena belum rampas ya, jadi belum bisa pasungnya seperti rumur ya? Lamus benar. Oke, dan ini cucu ya? Iya. Dan ini memiliki kelebihan dari secara anakannya ini memiliki keunggulan pada telinga. Telinga dan gombel itu. Istilahnya apa itu? Gombel. Nah, telinganya memang panjang, jadi rodok galak ya Pak ya? Iya, iya. Karena jarang memang... kurang kasih sayang. Masalahnya itu kurang kasih sayang. Kurang ya. Disayangi? Kurang kasih sayang. Jadi rodok galak gitu? Iya. Masalahnya orang mesti diret nih loh Pak. Iya, itu kan. Kalau pas ada semangat cari makan ternak, itu cari. Kalau tidak ya mungkin apa adanya. Kadang-kadang mah kalau pas sibuk, banyak kerjaan itu pernah 2 hari tidak saya kasih makanan.
Dan itu benar-benar ya, dua terjadi, hari iya. Terjadi di kandang ini iya, dua hari orang dikai patah. Iya, saksi tangga padahal tahu. Tetangganya sampai donglok nih iya, kamu disebut gimana udah mati ini. Enggak itu ya, sudah enggak bersuara lah itu. Kamu nih itu Pak ya. Enggak. Sampean menggunakan comboran juga? Iya. Oke, comboran tuh pakai anu, pakai polar sama kangkung kering. Oh, polar sama kangkung kering. Oke. Sebetulnya polar dengan kangkung kering pun ketika suara diritnya jadi rapopo dengan catatan cukup. Iya, iya. Nek ora cukup kadang ki bengok di sana. Dan hari ini sing mau dikeluarkan sing mana, Pak? Ya itu. Sing yang merah. Oh, yang kepala merah. Yang kepala merah. Oke, tapi jane lanange ganteng lho iki. Apakah hari ini juga cucu Lamus akan dikeluarkan kandang, Pak Jiman ini? Keluarnya kandang hanya sampai halaman saja. sampai halaman saja. Ya. Dan ora oleh digowo-wong. Enggak, belum. Berarti belum dijual? Belum. Karena ini recommended sekali untuk mencetak telinga warna. Telinga panjang telinga, dan juga itu lumer lah istilahnya. Lumer, lumer panjang lumer panjang lebar ya. Lebar. Ini dulu harga berapa sih bocori sebelum saya ndelok sing arepe didol ini, Pak? Dulu itu harga 4 juta. 4 juta? 4 juta. Ketika hari ini ada orang yang mengendaki dengan harga bahkan sampai 10 juta juga belum dijual? Belum. Belum dijual? Belum, belum. Karena untuk materi pencetak telinga. Iya, materi. Nah, di sini kita akan belajar. Dengan cucu Lamus ini secara parameter melihat dari keunggulan telinga dan warna memang luar biasa. Pasungnya yang ngendikane Pak Jiman rada kurang didik ya, Pak. Berarti ini dijodokne kita akan nanti juga buktikan kira-kira nek nyetak cempe bunder itu harus dengan materi babon sing kaya ngopo. Harus dengan babon paling ndak sing berkepala pendek. Pendek. Karena di beberapa kandang ini juga ada materi memang nek sing kepalane pendek bluwer nyatane cempene jan. Ya lumayan lah istilahnya. Kita akan ambil contoh satu ini. Iki sak kembaran piro Pak niki? Dua. Dua ya? Iya. Nek cucu Lamus itu mencetak telinga-telinga kualitasnya seperti ini. Jadi lebar, lumer, lentur iki koyo ngene iki jan klenyer tenan iki. Iki kanebo saking telese. Nah, ketika kita melihat dagu dan pasungnya, iki cetok ora iki nang kamera iki? Cetok, Bos. Cetok ya, ketok bunder to iki. Nah, janggute nyaplem dan ini jebolane jodone babone yang memang berkarakter pasung-pasung memang sing bunder-bunder agak ya Pak ya. Ya, agak bulat. Berarti ki sok PR ke depan jenengan nek cara ngrikes babon golek wedok sing luwer-luwer kudune ya Pak. Ya kepala bulat. Berarti ketika jantan itu ditahan tidak dijual dengan tinggal ganti materi, materi betinanya. Oke. Okay. Iki anak kembarane mau sing dasi luwih bunder mau sing endi ya ki mau? Ilang. Bentar ya. Kok endi to? Sing petak mau lho sing petak kaya re. Kuwi apa ya Pak ya? Ini. Nah, kita bisa lihat pasungnya tebel bunder koyok ini dan telinganya rata-rata jen anak iya iya anak dowo-dowo ini Pak ya cucu Lamus sih cucu Lamus nah ketika gelem ngetu cempe sing pasung-pasung seperti ini itu paling tidak babone memang dah sisik tendek bunder meluwer syukur karpe nyatem nyadil oke sedikit belajar kita dalam ilmu breeding tentunya meskipun tidak 100% tapi nyata-nyatanya sudah sering terbukti. Dan ketika cucu Lamus ki lek misal babone ndase rodok dawa cempene rodok kurang bener didik ya Pak ya. Iya iya. Tapi unggul dia pada telinga dan luar biasa mencetak telinga memang terlentur dan lumer-lumer. Iki Pak, iki iya ya itu iki yang juga anak-anak saya keluarkan ya. Iki anake kae ya? Iya. Oke. Wah, lek tapi induknya karena iki, seperti itu. Arpe arpe mbok dol piro bro iki babon anak itu? Hah? Bapake kae kok. Bapake. Kalau laku itu 6.500. 6.500. 6.500 satu induk dan satu iki cempe. Iya, cempe. Iki betina susu normal. Susune loro ya. Wedok kupinge ketel-ketel lho iki. Dawa. Tur ya lentur-lentur. Memang iso ditangguhkan ketika cucu Lamus ki nek nyetak cempe telinga. Telingane pancen dawa-dawa dan lentur-lentur. Iki 6.500. Iya, iya. Babon dan anak-anaknya. Iki pirang tahun ra didusi nih Pak? Wah, ini sudah mungkin ya 8 bulan. 8 bulan. Bahkan belum pernah saya mandikan mungkin ya. Dari sejak beranak ya? Iya. Okay. Enggak, sejak belum hamil dulu. Oh iya. Oh iya lho, cempen ini paling ge umure berapa toh iki? Sesasi setengah paling. Iya. Sekitar 1 bulan setengah. Wah, lagi pedes ra didusi lho. Kadang rong dino ra dipakani ramban kok ya urip. Dan ini sangat ekonomis teman-teman dengan harga 6.500 materi ini satu ekor induk dan satu ekor cempe. Cempene wedok ya bro ya? Oke. Cempene wedok. Didetailkan di kameranya monggo dilihat dan seperti apa. Sing jelas ini sangat ekonomis dengan harga 6.500 cempene wedoknya kepeleh-kepeleh lho kupingnya.
Loh, berarti ki umpama anak sing mengendaki mau cara area wilayah Jawa Timuran ngono dititip ning Mbah Bi saged Pak Jiman. Iya, ya bisa. Nanti bisa. Ngambil di sini ya. Ini saja masih bisa nego, Mas. Isik nego ya? Iya, bisa nego. Oke, dan niat benar-benar memang harus dikeluarkan ini. Bisa dinego dari harga permintaan 6 juta setengah untuk mengurangi populasi kepadatan kandang kepada penduduknya. Soalnya hari ini kita temui di kandang ini tuh pabrik cempe tenan, rata-rata domana ya. Rata-rata domana dan ada dua lagi darah ekonomisan. Nah, ini dasireng-dasireng ya, Pak. Iya, ya, kepala hitam. Nanti di makai itu di tengah itu kalau kemudian. Oh, ini yang tengah ini. Wah, yuk. Kupingnya ya dawa-dawa ya lemes-lemes, ya. Lentur-lentur. Dan ini golongannya tentunya tetap ekonomisan. Ekonomisan. Murah tapi bukan murahan dan tentunya ini kerandai juga ya. Iya iya itu termasuk. Itu jadi anakan dari cucu dari Lamus. Cucu Lamus. Jadi ini buyut Lamus. Ya. Buyut Lamus, kepala sing merah mau sama ini sing kepala hitam berarti cetok ke buyut Lamus semua nggih. Iki dibuka harga berapa sih, Pak? Itu kalau laku ya 6 juta. 6 juta. 2 ekor. Iya. Weh, ra ekonomis piye? 2 ekor materine babone calon babon kupinge lumer-lumer memang kalau kita ngomong pasunge kurang sedikit-sedikit iya, ya, Pak ya. Pasunge kurang kepala tapi lentur. Lah cuma unggul di telinga. Berarti ini PR ke depan bagi teman-teman sing minat ketika duwe jantan sing pasunge ya, bener kemungkinan. Bener. Masih anak-anak juga iso bunga. Bisa bagus. Oke, 2 ekor dan umure piro Pak Niko kira-kira? Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan 6 7 bulan ya. 6 bulan 7 bulan. Karena cuma anak satu-satu itu. Anak satu-satu. Oke. Oh, berarti itu dari dua induk. Dua induk. Siap. Wis di detail nih gimana? Dua induk. Jadi ada 4 ekor yang hari ini mau dikeluarkan itu salah satunya babon anak kepala merah dengan harga 6 juta. 6 juta. 6 juta atau 6 juta setengah makanya? 6 juta. 6 juta. Yang 6 juta setengah ini. Ini yang ini 6 setengah. Ya. Yang darahnya 2,6 juta. Dan juta. Tentunya semua masih bisa nego kabeh. Iya bisa. Sedikit Elok. Tapi. Tapi negonya didik Pak? Iya, sedikit. Anake kae kabeh. Anake kae kabeh. Anake pejantan itu ya Pak ya? Iya, iya. Lek sing iki anakane apa Pak? Sing pasungnya apik iki? Ini itu dulu beli tapi saya kurang tahu kerandahnya. Kurang tahu kerandahnya ya, kurang tahu kerandahnya. Ini pasungnya istimewa iya. Tapi memang kurang pada telinga. Pada telinganya bawah itu. Telingane rodok jelidot-jelidot yang bawah tapi lek ndelokne ndasing itu harapan saya nanti kalau sudah saya gunakan untuk ngawini nanti turunannya gimana gitu. Karo sing cucu buyut-buyut Lamus iya, iya. Disilangi iya. Iya. Nanti okay. Gimana itu. Jadi beberapa betina yang mungkin pasungnya kayak iki mau sing rego 6 juta loro. Pasungnya misalnya kurang bener didik, tapi telinganya apik, coba diselangkit dengan yeah, ini. Yeah, Harapannya mau telinganya dan danis kau wedok, pasungnya kau bapak. Harapannya gitu. Ini udah selarang ya. Yeah, yeah. Dan tentunya hari ini baru aja mau 4 ekor. Saya tadi ada yang minat saja nih, aku minat cucu Lamus, Pak. Aku minat jantannya. Jadi corong mau naik mahari, bila sih, Pak? Yang pejantannya? Belum. Karena belum itu ya. Berarti belum dijual? Belum. Kalau boleh tahu Pak, jenengan ternak itu mulai dari tahun berapa? Kalau saya itu warisan dari orang tua dulu, tapi yang untuk mulai saya sedikit ada perhatian, bukan memelihara sungguhan, tapi hanya ada perhatian terhadap ternak, itu baru kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Tapi populasi sudah segini banyaknya, berarti kandang ini termasuk anyar ya? Enggak, ini lama ini. Lama? Sudah lama ini sudah saya rehab satu kali. Rehab pagar-pagar ya? Oke. Dulu kan saya bermain tuh di kandang ternak Kalilo itu toh. Nah, terus saya tertarik terus bikin ini. Bikin ini. Siap. Tapi ya itu sayangnya itu cuma bikin kandangnya, materinya kambing enggak bisa pilih yang bagus. Tapi nanti pelan-pelan Pak, ke depan kita akan berusaha juga nanti bareng-bareng lah. Artinya iki nek sing iki kira-kira jodohnya seperti apa. Meskipun tidak benar 100% paling tidak mendekati. Iya. Lek materi ini panjenengan untuk mencetak telinga dan warna sudah sangat istimewa, cuman mek jodohnya niku wau. Cari pasangan. Ya. Golek ini dasi bener-bener Pak. Kuping rodok dawa, kurang dawa didik, rapopo, tapi sing kepalanya. Kepalanya bu. Ya. Bila. Dan mudah-mudahan itu nanti kan menuai hasil sing memang luar biasa. 2 ekor, harga 6 juta boleh dinego. Dere-dere umur 6 bulan, 7 bulan. Iya. 6 juta setengah babon anak kepala merah dan tentunya juga bisa dinego kupingnya yuk dawa cembene. Pak, makin enten sik minat ki nomornya sopo nih sing ngajeng tubuh. Jenengan lho, Dik. Nomormu. Delong rene sebutno. Nomormu piro? Manajer to nomormu piro? Oke. Nomere 085 292 127 765.
atas nama Fajar. Oke, Mas Fajar ini putra dari Pak Siman ya. Ini anak yang keberapa? Yang pertama. Bagus mana anak jalan nih guys. Lanang kafe gua enak itu dikasih dua. Dikasih dua, cowok semua. Cowok semua ya. Tak pikir nek anak wedok lho Pak, kayak kameramenku ini. Punya satu tapi itu sudah anu. Sudah ada yang punya. Buyon. Yang wedok nah, punya satu. Oke. Okay. Sudah ada yang punya. Tentunya berarti ada 4 ekor yang mau dikeluarkan hari ini. Iya, iya. Ada 4 ekor yang mau dikeluarkan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat respon ini dari teman-teman viewer Kambing Kalising TV. Segera terjual dan harapannya untuk mengurangi memang ya, ya karena ya, kandangnya kepadatan penduduk. Wis ngantek ana sing ora oleh KTP ya, Pak. Iya, iya. Kekebekan ngono maksudnya. Dan beliaunya tentunya karena ya wis lek ngarit iki jane nek cara ramban berapa linting sih, Pak? Kalau saya ya dengan anak saya ini Fajar itu tiga linting. Ya. Itu sudah tiga. Tidak dikompor. Sudah tidak dikompor. Ketika tiga linting juga tambah dikompor, jadi warna ya Pak ya? Semakin kenyang nanti kondisinya. Tambah lemu maksudnya. Nah, seperti itu teman-teman, vlog pagi ini kita berkunjung di kanannya Pak Jiman. Itu nek ngomongin farm, ini farmnya apa Pak? Jenengi farmnya orang? Putra Jaya Farm. Oh, Putra Jaya Farm. Oke, di kandangnya Putra Jaya Farm. Hari ini mau mengeluarkan 4 materi, salah satunya 2, 3, 4-nya tadi sudah kita sebutkan. Dan tentunya berharap sekali respon positif dari teman-teman. Nanti begitu ada yang minat menghendaki, harganya juga bisa dinego semua ya. Yeah, yeah. Bisa hubungi nomornya Mas Fajar, nomor WA sudah terserta. Dan tentunya jangan malu untuk teman-teman semua, viewer, juga petani-petani yang ada di seputaran wilayah kami, bahkan kita kan luar kota Janio Gelem. Bila ingin menginginkan kita profilkan atau ingin menginginkan kita bantu menjualkan, jabri saja di nomor WA kami ataupun follow IG Kambing Kalising TV. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman petani industri. Selamat pagi dan matur nuwun. Suwun Pak Nggih.